Pemirsa, hari ini dua korban meninggal akibat kecelakaan maut di Tol Cipali dimakamkan. Kedua korban yang merupakan sopir dan salah satu penumpang itu dimakamkan bersamaan di TPU Seraya Desa Bantarwaru. Juli yang merupakan sopir bus Widya asal Desa Bantarwaru dan Dede yang merupakan penumpang bus Widya asal Desa Ligung adalah dua dari empat korban yang meninggal dunia pada kecelakaan maut di Tol Cipali. Dalam kecelakaan beruntut itu, tujuh warga Ligung menjadi korban, yakni empat orang meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali kilometer 150 Majalengka, Jawa Barat pada Minggu sore. Peristiwa terjadi saat bus Widya yang melaju dari arah Jakarta tiba-tiba menghantam sebuah truk tronton yang ada di depannya. Bus seketika melintang menutup badan jalan. Empat penumpang dilaporkan tewas, sementara empat lainnya mengalami luka berat. Laka Widya. Kursi mana, Pak? Di tengah. Di tengah. Itu penumpang banyak, Pak? Ada 15. 15. Perkiraan itu. Itu memang kondisinya ngebut, Pak, di sini? Ngebut. Terus? Tahu ngantuk, tahu enggak itu. Supirnya? Supirnya. Tiba-tiba gimana, Pak? Tiba-tiba? Tiba-tiba begitu cukur atau langsung terbalik. Yang beli yang ditumpangi sama Pak? Iya. Untuk informasi terbaru soal kecelakaan di Tol Cipali, sudah ada Dr. Pundi Ferianto, Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mitra Plumbon. Selamat siang, Dr. Pundi. Siang, Pak. Siang, Mas. Baik. Dok, apakah saat ini korban luka kondisinya seperti apa, Dok? Pada hari ini, Rumah Sakit Mitra Plumbon merawat 7 pasien, ya. 6 pasien dengan cedera kepala ringan, dan 1 pasien sudah masuk ruangan ICU kami, ya. Jadi dengan kesadaran menurun, ya, kurang kesadaran. Ya, jadi total pasien yang ada di kami ada 7 orang pada hari ini. Baik. Lalu terkait dengan perawatan dari korban ini, apakah dari pihak bus sendiri, operator bus yang akan menanggung seluruh biaya perawatan atau ini ditangguhkan secara pribadi? Kita berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja, ya. Dan nanti mungkin dari pihak PO-nya akan berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja. Dengan JR langsung kami, berkoordinasinya. Untuk 7 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, saat ini kondisinya apakah luka parah, luka ringan, Dok? Dari 6 pasien mengalami cedera, kepala ringan, ya, mild head injury, ya, dan yang satu cukup berat, ya, kondisinya, dan masuk ruangan HCU, satu orang, dengan adanya penurunan kesadaran. Berarti kira-kira perawatannya tidak akan lama dan pasien ini bisa segera pulang, ya, seperti itu, Dok? Ya, semoga saja. Kita masih mengobservasi kondisi pasiennya untuk lebih lanjut. Ya, semoga 3 hari ke depan bisa ada perbaikan untuk yang 6 orang, ya. Ya, satu orang kita perlu pengawasan lebih intensif karena kondisinya memang tidak sebaik yang 6 orang itu. Di tengah pandemi seperti ini, bagaimana proses perawatan kepada para pasien, Dok? Kami menerapkan protokol kesehatan, ya, tetap bahwa proses pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Mitra Plumbon kita batasi, dan juga bahkan untuk pasien-pasien yang di ruangan tidak diperbolehkan untuk dijenguk, ya, dan kita tadi tetap memakai protokol kesehatan yang ada. Insya Allah semuanya bisa safety. Untuk 7 korban ini adalah penumpang dari bus tersebut, apakah juga dilakukan pemeriksaan seperti rapid ataupun swab test? Oh, pada saat ini belum. Ya, kita tetap kita menangani kegawat daruratnya dulu, Mbak. Tapi dengan kondisinya stabil. Baik, terima kasih. Langkah-langkah tertanya. Baik, terima kasih Dr. Pundi Ferianto, Wakil Direktur Pelayanan dari Rumah Sakit Medis Mitra Plumbon telah bergabung bersama kami di iNews Siang.